Halo guys, bertemu lagi di channel Happy Life. Di video kali ini gue bakal bahas karakter-karakter yang worth it ya guys ya, untuk di early game di game Honkai Star Rail. Nah jadi kalian yang kalau yang belum tahu atau player newbie, tonton videonya sampai habis. Nah yang belum tahu kalian, di game Honkai Star Rail ini ada beberapa role ya guys ya. Role-nya itu ada DPS single target, DPS multi target, terus ada yang namanya itu di buffer, ada yang namanya juga buffer, terus ada tank dan healer. Nah, gua di sini bakal bahas satu-satu ya guys ya, karakter mana yang harus kalian dahulukan terlebih dahulu. Nah, di sini gua ada di website yang namanya itu friedwen.gg. Nah, kalian kalau mau kunjungi website ini bisa langsung aja gaskeun ya guys ya. Nah, untuk DPS pertama yang gua rekomendasikan di awal-awal yaitu si Danheng. Nah, Danheng ini dia itu DPS-nya win, terus dia role-nya Han udah pasti, DPS single target, terus dia juga bisa ngurangin resist elemennya, guys. Elemennya itu dia win. Nah, kalian kalau si ininya dikasih buff si Danheng, dia bisa ngurangin resistennya, guys, sebesar sampai 40% kalau misalkan kalian max talent. Untuk 2 turn ini mantep banget guys untuk Danheng untuk DPS di awal-awal. Nah untuk rekomendasi kedua yaitu adalah si Yanxing ya guys ya. Kalau kalian dapat dari standar banner si Yanxing, nah ini kalian boleh pakai. Nah cuman yang menjadi masalah si Yanxing ini kan buffnya itu banyak di elemental ultinya guys, atau ultimate. Nah ultimate-nya ini dia energy issue. Nah dia itu harus pakai karakter yang bisa ngebaterai. Nah siapa yang bisa ngebaterai? Yaitu adalah karakter Ting Yun ya guys ya, karakter support untuk meminimalisir dia gak energy issue. Jadi lama banget dia ultinya guys si Yanxing ini. Soalnya dia si Yanxing ini adalah tipe DPS one shot ya guys ya. Jadi kalian energinya itu harus di backup sama si Ting Yun. Jadi kalau kalian nggak ada Ting Yun, kurang rekomen guys. Bu Yanxing mending fokus aja Danheng yang bintang 3 ini, bintang 4 ini. Oke guys, untuk DPS selanjutnya udah pasti yaitu Silly ya guys ya, banner yang lagi di red up sekarang bintang 5. Ini DPS GG ya guys ya, elemen quantum. Nah kelebihannya itu dia kalau kita membunuh musuh dengan normal attack, terus skill terus ultimate, dia itu bakal dapat extra turn. Jadi dia itu bakal mukul terus guys kalau misalkan kita ngebunuh musuh. Nah terus dia juga bisa ngurangin resisten elemennya sendiri guys, yaitu quantum, sebesar 20% kalau dia kena buff. Nah jadi kalau buat ngebuff si Silly ini enak banget kalau pakai si bronya guys, asli guys. Ini bakal makin OP si Silly ini. Terus di buff juga pakai Ting Yun sama si Astra juga masih bisa ya guys untuk buff speed. Jadi si Silly ini memang lagi meta-metanya ya guys ya di patch Honkai Star Rail awal-awal ini. Jadi kalian kalau punya Silly sama bronya, wah itu udah satu paket guys. Itu udah akun masa depan cerah, tinggal nunggu DPS-DPS selanjutnya. Nah itu guys untuk DPS yang mungkin gua rekomendasikan untuk di DPS single target. Nah untuk DPS multi target gua rekomendasikan yang pertama adalah Serpal. Ini gratis kalian bisa dapat dari email dari miHoYo guys. Terus di elemennya lightning di tipe AOE untuk DPS-nya. Nah, di ini enak banget buat lawan robot-robot yang ngeselin, guys. Elemen lightning ini asli, guys. Bakal carry kalian. Jadi bisa aja kalian build ini dari awal sampai mid game juga bakal kepake terus, guys. Terutama di Forgotten Hall. Nah, itu untuk Serpal ya, guys ya. Ini bintang 4 F2P banget. Terus kalian bisa kalau kalian punya hoki, kalian bisa build si Himeko. Nah tapi si Himeko ini kalau kalian ingin memaksimalkan damage-nya, kalian harus bawa elemen api satu lagi guys buat memicu efek burn. Soalnya efek burn ini bisa nambahin 20% damage-nya guys. Yang bisa memicu efek burn yaitu adalah si Astra, hero bintang 4 yang buat ngebuff si Himeko. Nanti gua bakal bahas tentang si Astra ini. Nah ini DPS AOE guys ya, kelebihannya dia bisa ngasih DPS offfield juga kalau kita nge-weakness break musuh. Nah itu guys untuk rekomendasi DPS AOE kedua. Nah untuk yang ketiga mungkin gua rekomendasiin si Herta. Nah si Herta ini DPS Ice, dia juga AOE juga. Nah ini buat early bisa dipakai guys sampai mid game, soalnya dia ini gratis. Terus dia juga bisa ngasih DPS OP lah, mantap lah ini Herta. Pokoknya tiga ini guys yang gue rekomendasikan, Serpal, Himeko, dan si Herta. Nah gue bakal beralih ke karakter support. Nah untuk karakter support ya guys ya, ini wajib banget kalian punya kalau menurut gue, yaitu adalah si bronya. Soalnya bronya ini banyak kebabnya guys.
Gue jelasin dari buff dari skillnya dulu. Nah skillnya ini dia bisa ngelilangin debuff teman kita. Nah kalau misalkan teman kita ada yang terkunci atau terkena CC, nah ini bisa diilangin debuffnya sama si bronya ini dari elemental skillnya. Terus dia bisa nge-increase damage ya guys sampai 72% untuk satu turn. Terus dia juga bisa nge-buff attack guys. Terus dia bisa nge-buff CDM dari CDM-nya sendiri scalingnya, terus ada tambahan lagi dari CDM bawaannya, dari bawaan dari ultimate-nya. Nah ini ngebuff juga, ini buat semua karakter kita kebuff guys. Saat dia ultimate bakal ngebuff attack dan crit damage. Terus dia juga tekniknya mantep banget ya guys ya. Saat dia mengeluarkan teknik sebelum kalian memulai pertempuran, kalian itu bakal dapat tambahan 15% attack lagi selama 2 turn. Terus dia juga bisa nambahin defense buat karakter kita guys, asalkan si bronyanya ada di medan pertempuran. Terus dia juga bisa nambahin lagi damage lebih besar ketika bronya ada di medan pertempuran juga guys. Nah itu guys untuk buff dari si bronya. Jadi menurut gua karakter paling worth it adalah bronya guys untuk karakter hero, soalnya dia support paling GG. Nah untuk support selanjutnya yaitu adalah Tingyun guys. Ini Tingyun ini penting banget, kalian kalau yang gak punya bronya kalian bisa pakai Tingyun, soalnya Tingyun bisa nge-buff attack dari elemental skillnya. Terus dia juga bisa nge-buff energi guys buat DPS kalian yang energi isu. Nah ini solusinya adalah si Tingyun guys. Terus dia udah mah bisa nge-buff energi, terus bisa nge-buff damage, cuman dia energi isu. Nah energi isu ini kalian bisa pakai tekniknya guys. Sebelum kalian bertarung, si Tingyun ini bakal memulihkan 50 energi guys. Nah guys itu untuk si Tingyun. Nah kalian kalau mau cari buff juga ada Asta. Nah, ini Asta buat nge-buff si Himeko tadi guys. Si Himeko ini kan dia butuh ini guys dari Asta itu. Dia ketika Asta in on the field, all alliance fire increase by 8%. Nah ini bisa nambahin damage fire. Terus dia juga bisa ngasih efek burn guys. Nah itu efek burnnya ini bakal kepake buat si Himeko. Nah si Himeko efek burnnya itu bisa nambahin 20% damage guys. Nah itu guys untuk si Asta. Terus dia juga bisa increase speed all alliance. Jadi semua part kita bakal tambah speednya sebesar 53 tuh. Kalau misalkan max talent sebesar 2 turn ini bagus banget guys. Kalau misalkan si karakter DPS kita pengen on field terus yang butuh speed seperti Silly, nah ini juga bisa guys di buff speed sama si Asta. Nah untuk karakter selanjutnya mungkin karakter di buffer. Nah ini seperti Pela. Nah Pela ini karakter di buffer. Di buffer itu adalah karakter misalkan kayak ngurangin resist. Nah kalau si Pela ini tugasnya dia ngurangin defend musuh guys. Nah di sini gue bakal bahas role terakhir yaitu tank dan healer ya guys ya. Untuk awal-awal kalian itu gak akan punya Natasha. Nah kalian itu bisa pakai Mark 7. Mas Saber ini kalau elemental skillnya ini bisa ngasih shield ya guys ya ke teman kita. Nah ini guys skillnya ngasih shield lumayan guys ya untuk survivability. Nah terus kalau kalian udah punya Natasha, nah si Mas Saber ini kalian bisa ganti sama si Natasha untuk healing. Nah si Natasha ini mulai dari skillnya, mulai dari ultimate-nya. Nah ini si Natasha ini semua ngeheal guys dari max HP-nya. Jadi semakin besar max HP, semakin besar juga healing-nya dari Natasha. Nah kalau kalian punya yang lain, kalau bisa bintang 5, nah kalian bisa healingnya pakai Bailu. Nah Bailu ini mantep juga ya guys ya untuk healing. Paling GG web rate guys, dia juga main HP untuk healingnya. Nah ini bintang 5, tapi kalau kalian mau gratis sudah pasti harus pakai Natasha. Nah kalau misalkan kalian butuh tank, kalian bisa pakai si Gepard guys. Gepard, nah Gepard ini tapi kurang worth it kalau untuk awal-awal menurut gua. Ini si Gepard ini baru kerasa nanti di end game guys. Tapi untuk awal-awal kalian mending build dulu Mark 7 atau Natasha. Nah ini kalau kalian punya bintang 5, skillnya Bailu. Nah soalnya di game ini itu kalian butuh healer guys. Kalau gak ada healer repot guys. Soalnya di game ini gak akan ada fitur dodging ya guys ya. Soalnya isin ini game turn based, udah pasti kita ke damage. Nah jadi healer ini bakal berperan penting di line up kalian guys. Oke guys, gua di sini bakal sedikit membahas tentang line up awal yang enak buat akun kalian. Nah untuk line up awal-awal ya guys ya, menurut gua yang paling worth it untuk F2P. Nah kalian bisa masukin Dunhang, terus kalian bisa masukin Traveler ya guys ya. Nah di sini kalian bisa masukin Mark 7 udah pasti di sini.
Mod 7 terus kalian masukin si ini. Nah, ini untuk DPS AOE-nya. Di sini ada DPS single target, DPS AOE, terus di sini ada Mod 7, terus di sini ada Tabibito. Nah, ini untuk awal-awal ini oke banget, guys. Nah, kalau kalian udah top up, guys ya, pengen awal-awal tuh pengen enak banget gitu ya. Nah, kalian bisa build party lagi meta ini. Partinya Silly terus ada bro-nya. Mana sih bro-nya? Nah, bro-nya guys ya. Nah, di sini ini udah paling GG. Nah, kalian di sini bisa masukin satu buffer lagi. Kalau menurut gua jangan masukin satu buffer, kalian bisa masukin si ini, si Astra kalau mau DPS offfield. Kalian bisa masukin lagi siapa ya DPS offfield itu? Paling si Meko, tapi kurang menurut gua guys, mending atau Ting Yun. Nah, di sini healernya udah pasti kalau kalian well, kalian pasti udah pasti pakai Bailu, guys. Untuk healernya sendiri kalau gak ada Bailu ya Natasha masih oke lah ya untuk healernya. Nah, atau kalian bisa masukin support si ini si Asta, cuman buffnya cuman ngambil speed doang guys. Buff burnnya gak akan kepake sama si Silly. Tapi nah, menurut gua ini line up paling the best kalau kalian agak well atau Sultan lah kalau pengen build starter GG. Nah, kalau misalkan kalian bang gua gak dapet bang anjing Silly kalah red op, bro-nya gak punya, wah mending kalian reroll guys, asli guys. Soalnya kalau kalian udah pakai di awal-awal pakai ini, terus gak ada Ting Yun. Nah, ini kan ini harus ada Ting Yun guys. Di sini harus ada Ting Yun. Terus sisanya kalian kasih DPS opil si Astra ke atau siapalah untuk killer udah pasti ini. Nah, ini juga bisa dipakai. Nah, ini tapi kalau gak ada Ting Yun agak repot menurut gua guys. Nah, itu guys untuk di party early game. Nah, untuk karakter lainnya gimana bang? Kalau karakter lainnya menurut gue ya lumayan oke lah, Himeko juga bisa. Cuman yang jadi masalah kalian itu di sini guys. Ini kalian wajib karakter support, ini wajib kalian punya sama healer. Soalnya ini bakal carry kalian untuk di early sampai mid game. Karakter support udah pasti bro-nya ya guys ya, tier SS. Terus kalian tuh Ting Yun udah pasti. Terus di sini gua masukin si udah sih ini dua support ini GG sama si Asta mungkin kalau kalian pengen build si Himeko. Nah, kalau kalian mau main ngurangin defense, main debuff, paling masukin si ini nih, Pale. Nah, untuk healer udah pasti kalian wajib banget punya healer guys. Soalnya nanti di Forgotten Hall ada di lantai 11 dan lantai 12, 13, 14, 15 ada, kalian itu harus punya dua party. Nah, kalian enaknya pakai dua healer, si Bailu dan si Natasha guys. Nah, untuk si Gepard kurang worth it untuk di awal-awal guys ya, Gepard. Nah, gimana bang masalah si Wild? Nah, gue udah nyoba si Wild guys. Si Wild ini bagus, cuman gimana ya agak kurang kalau menurut gua guys. Tapi bagus mah bagus dia guys, dia bisa ngecece, terus dia bisa nge-skip drone musuh. Nah, ini juga bagus guys. Tapi kalau untuk awal-awal menurut gua tetap bro-nya guys nomor 1. Bukannya dia waifu, tapi skillnya dan buffnya emang gak ngotak guys. Asli guys, si bro-nya ini mantep banget asli guys. Jadi kalian untuk awal-awal gue udah kasih tahu rekomendasi karakter yang harus kalian cari, terutama bro-nya guys. Kalau DPS mah mungkin kalian bisa siapapun lah. Kalau menurut gue ini tetap core-nya guys, bro-nya guys. Bab semua DPS guys, asli guys. Ini asli untuk sekarang ini top tier. Nah, kalau kalian pengen GG, nah udah masukin Silly ini sama Signature. Udah kalian itu paling line up, paling GG guys untuk sekarang. Nah, gitu aja guys, semoga videonya membantu dan bisa jadi referensi ya guys ya. Nah, kalau kalian mau ada yang ditanyakan atau request video tentang Honkai Star Rail, kalian boleh komen di kolom komentar. Sampai bertemu di video selanjutnya. See you next time, I miss you.